Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo menghadiri pernikahan selebriti Thoriq dan Alia yang digelar di sebuah hotel di Jakarta pada Kamis tanggal 26 Juli 2024. Presiden Jokowi mengenakan setelan jas sedangkan Ibu Iryana mengenakan kebaya panjang dan kain batik. Sesampainya di lokasi acara, Presiden Joko Widodo langsung menuju meja tempat berlangsungnya ijab kabul antara Thoriq dan Alia. Kedua mempelai orang tua, Thoriq Halilintar, paman Alia Masaid, serta ibu Alia, Reza Artamevia, menyambut presiden dengan hangat. Sambutan tersebut mencerminkan rasa hormat dan kebahagiaan atas kehadiran pemimpin tertinggi Indonesia tersebut. Presiden Jokowi bersama Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, kemudian duduk di kursi yang telah disediakan dan memposisikan diri sebagai saksi untuk prosesi ijab kabul Thoriq dan Alia. Dengan penuh perhatian dan rasa hormat, keduanya siap menyaksikan dan mengesahkan momen sakral dalam kehidupan pasangan selebriti tersebut. Presiden Jokowi dan Bambang Susatyo kemudian duduk di kursi yang telah disiapkan untuk menjadi saksi ijab kabul Thoriq dan Alia. Mereka dengan khidmat mengikuti jalannya prosesi tersebut. Saat ijab kabul dinyatakan sah, Presiden Jokowi dan Bambang Susatyo menganggukkan kepala sambil tersenyum, menyampaikan doa serta harapan terbaik untuk kebahagiaan kedua mempelai.